10. Kamu barang berapa? Masih panas uapnya, ada cabai rawitnya. Terkena antrinya lama banget, padahal cuma makan indomie biasa aja. Habis guys, kalau makan mie aku mah cepet. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi kalian bisa lihat gak aku lagi di mana? Ini di belakang tempatnya bagus banget. Ya betul, aku lagi di Batu Malang dan aku balik lagi mau ngevlog di Misoden karena setahun lalu aku udah pernah makan di sini. Sekarang aku balik lagi mau makan lagi ke sini. Aku pingin kasih lihat ke kalian makan Misoden seperti apa bagi yang belum pernah nonton. Jadi kalian yang penasaran, check it out. Jumbo sama anu. 10. Kamu barang berapa? Jumbo. Gorengan 10. Gorengan 10.000. Nah guys, akhirnya setelah nunggu berjam-jam aku dapat juga indomie sodennya. Sekarang tuh penyajiannya nggak pakai piring lagi guys karena corona, jadi penyajiannya pakai styrofoam gini. Nah aku ini pesennya yang indomie nyemek, harganya 5.500. terus tadi ini aku ambil sate telur gulung, harganya 2.000. Kalau kalian lihat indomie nyemeknya sebenarnya biasa aja sih penampilannya. Yang bikin spesial itu makannya dingin-dingin dengan pemandangan sebagus ini. Oke deh kalau gitu, seperti biasa sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Tuh lihat, masih panas uapnya. Ada cabai rawitnya. Ngiler banget gak? Ini ada potongan cabai, ada sayur.
Terus indominya juga masih panas, nikmat dunia. Makan. Kalau kalian tahu, makan mie soden kan terkenal antrinya lama banget, padahal cuma makan indomie biasa aja. Tapi kalau ke Batu Malang, rata-rata semua vlogger pasti makan ke sini. Terus selain pemandangan yang bagus, yang bikin makin enak adalah karena nunggunya lama. Bisa sejam cuma makan indomie doang. Jadi sekali makan langsung lahap. Makannya pakai sate telur gulung. Ini sate telur gulungnya lumayan besar, harga 2.000. Biar lebih nikmat lagi, ini aku mau pakein ada cemilan ini yang namanya kulit ayam ya. Harganya 2.000 juga. Di Mie Soden tuh banyak banget cemilannya guys, selain indomie dia ada tadi gorengan, pisang goreng, terus sate telur, sate bakso, sama ini ada juga kulit ayam. Nah, Mie Soden ini biasanya tuh dia buka dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Tapi karena corona, jadi bukanya tuh sekarang mulai jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Harganya juga nggak berubah, masih murah. Mungkin untuk ukuran Indomie, jadi harganya 2 kali lipat ya. Tapi oke lah, karena ini juga nikmat banget. Mantul. Kurang pedes nih bagi aku. Tinggal suapan terakhir. Habis guys. Kalau makannya aku mah cepet. Apalagi dengan suasana seperti ini. Nikmat banget makan mie kuah. Makasih yang udah pada nonton. Aku udah selesai makan di Mie Soden. Sekarang udah jam hampir 12 malam. Aku mau balik lagi ke hotel. Pokoknya kalau kalian mampir ke Batu Malang, apalagi mau cari kuliner malamnya, mampir aja ke Mie Soden dengan pemandangan seperti ini.
Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku @separuhakulemak. Dan follow Instagram aku juga @separuhakulemak. Aku juga ada TikTok @separuhakulemak, kayaknya double. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.